Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat keseruan di lokasi syuting Panggilan Indosiar. Terlihat kali ini ada keseruan Habibi dan juga Gita yang kali ini benar-benar senang atas kedatangan Mala. Seperti kita ketahui ya guys, Mala sudah lama meninggalkan sinetron Panggilan dan ternyata kali ini di sela-sela syuting ataupun break syuting sinetron terbaru Indosiar Magic 5, ternyata Mala menyempatkan waktunya untuk datang ke lokasi syuting Panggilan untuk menemui para pemain Panggilan di sana, termasuk Gita dan juga Habibi. Seperti kita ketahui ya guys, kedekatan mereka benar-benar sudah akrab dan seperti biasa kali ini kehebohan terjadi antara Gita dan juga Mala yang kali ini saling bertemu satu sama lain. Mereka benar-benar kangen satu sama lain karena biasanya mereka selalu bersama setiap harinya, namun kini mereka harus terpisahkan. Dan kini dengan kedatangan Mala ke lokasi syuting Panggilan, membuat rasa kangen di antara Gita dan juga Mala benar-benar sangat terobati. Wah, semoga saja ya guys, yang kita harapkan Mala secepatnya akan bergabung lagi di sinetron Panggilan Indosiar. Karena benar-benar ya guys, cerita Mala kali ini sudah dihilangkan karena harus ke luar negeri. Karena kita ketahui Mala juga memiliki proyek terbaru sinetron Indosiar Magic 5. Dan kini kebahagiaan Mala bisa kembali ke lokasi syuting Panggilan, walaupun kini hanya bermain saja di lokasi syuting tanpa kali ini harus melakukan syuting Panggilan. Apapun itu, yang jelas semua benar-benar senang kehadiran Mala. Jadi tetap stay di channel ini ya guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya.